Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu ngapain sih begitu? Yana, lu juga berisik atuh. Dari tadi megangin terus. Takut, gua takut. Apa nih bilangin? Apa lagi? Astagfirullah. Buat Haji kenapa? Gara-gara antum berdua berisik, ana jadi lupa. Nih, si Opik Haji Bos, bukan saya atuh. Ngalain gua mulu lu. Emang lu yang berisik dari tadi? Lupa kenapa, Bos Haji? Lupa sholat jenazah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu Mas udah sholat ya? Udah Bang. Astagfirullahaladzim, Bang telat. Udah Bang duluan ya? Iya Bang. Kok belum pada datang ya? Kan baru disolatin. Lu gimana sih? Oh iya. Kok jadi ngerasa berdosa nih sama emak? Kita kan udah nuduh si Samsul pesugihan. Gua gulung bibir lu. Kita. Lu. Lu kan nelpon gua malam-malam. Ah, untung itu gerobak kagak dihancurin sama warga. Iya. Yeah. Gua jadi ngerasa bersalah aja. Kita itu jadi kesannya bersalah banget sama emak. Kita lagi lo. Iya, gue. Paham artinya kita. Emak maafin gue enggak ya? Sadu banget, giliran minta maaf aja. Gue lo sebut. Kalau yang jelek, kita enak aja lo. Lo diri. Wah, ribet banget lo. Gitu aja diributin. Gara-gara antum berdua ya. Kakek cangkul, kakek cungkil. Anak jadi gak nyolatin Cang Ipah. Nih, si Opik atau Haji Bos? Maaf Bos Haji ya. Maaf. Ana nih udah haji. Masa gak ikut sholat jenazah? Apa kata orang-orang nanti? Termami Ana marah gimana? Terus ladang pahala Ana hilang gimana? Iya, maaf Haji Bos. Maaf Bos Haji. Ya udah gini aja tuh Haji Bos. Kita ngumpet aja ya, biar gak ketahuan. Ah, bener apa kata Ana? Kita ngumpet Bos Haji. Antu bro ngajak ngumpet mulu. Kagak bosan? Ana aja bosan. Supaya gak ketahuan, caranya cuma satu, ngumpet. Kita ngumpet aja masih bisa ketahuan, ya kan Yan? Iya, apalagi gak ngumpet, makin ketahuan. Gak usah dipanjangin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo ngumpet. Bos Haji, apalagi kita ngumpet yang benar. Iya Haji Bos, biar gak ketahuan. Yeah. Ngomong sekali lagi gak pecah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Resti, kenapa bayinya dibawa ke sini? Enggak apa-apa, Bu. Iya, kasihan. Nanti bayinya kepanasan loh. Iya, sebentar lagi kan rame. Orang-orang baru pulang ngubur. Iya, dititipin aja ke rumah saya. Nanti dijagain sama anak saya. Ulu, ada siapa sini? Hah? Ada Ciganteng? Tayang. Kangen sama nenek ya? Kangen ya? Hah, sini yuk sama nenek yuk. Udah, sini. Biar ibu aja yang pegang ya. Ulu, pinter.
Gusti, kamu ke makam Gi. Biar Mauza ibu yang pegang. Gak usah Bu, Resti di sini aja. Kamu kesana, susah amat sih dikasih tahunya ya. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Resti mau kemana Bu? Resti mau ngeliat emak untuk yang terakhir kalinya. Emak kan baik banget sama Resti. Iya ya, pasti Resti pengen banget ngeliat emak. Iya, kan emak yang nolong dia di rumah sakit. Yaudah ya Bu, masuk ke dalam yuk. Yuk. Masih banyak barang-barang yang dikeluarin yuk. Ayo. Ya, ikut Kak. Bawa aja mau ke dalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salah posisi ala. La ilaha illallah. Mana aku dari tadi Mami enggak lihat. Iya tadi Mi, Roy udah dari depan Mi. Terus ya udah Roy ngalah aja nunggu Mami biar barisannya bareng. La ilaha illallah. 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 Ya pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. La ilaha illallah. Jangan turun semua, jangan. Gak usah. Tapi Pak Teh. Udah gak usah berotak, gak usah. Dino juga jangan. Pak Ustadz, Pak RT, saya boleh ya. Saya banyak utang budi sama emak. Saya juga Pak RT, banyak utang budi sama emak. Bapak-bapak, kalau merasa banyak utang budi sama emak, mudahkan proses pemakaman emak. Bukan rebutan kayak begini. Biar supaya proses pemakamannya cepat selesai. Udah, minggir. Tuh, dengerin omongan Pak Ustadz. Jangan sampai gue yang turun tangan nih. Pak RT, kalau saya boleh ya Pak. Aduh maaf Rahim, jangan. Ntar lu turun, lu nangis-nangis, kesian mayitnya. Saya janji gak akan nangis lagi Pak RT. Nggak usah, jangan. Enggak. Pak Ustadz, Pak RT, kalau saya boleh ya. Saya masih keluarga Mpok Ipah. Oh iya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Hati-hati, Pak. Ya sudah, Bapak-Bapak. Kita mulai pemakaman almarhumah. Ayo, bantu. Ayo. Angkat. Awas. Hati-hati, pelan-pelan. Enak soleh nih. Bantu Pak Nurdin. Coba bantu Haji banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ma. Mama kenapa di sini sendirian? Mama gak kuat liat emak, Ma. Udah, Ma. Jangan nangis. Ma. 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 Pemakamannya udah selesai. Kita pulang yuk. Kita pulang yuk.